Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Walaqad sadaqa man qala at-turku syatta wa turkul haqqi mufradatun wasalikuna tariqal haqqi afradu la yu'rafuna wa la tudra maqasiduhum fahum ala mahalin yamsuna kussadu wa nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim fajulluhum an sabiril haqqi ruqqalu. At-turku syatta, jalan-jalan itu bermacam-macam ya. Wa turkul haqqi mufradatun, jalan kebenaran itu tersendiri. Wa salikuna tariqal haqqi afrad, orang-orang yang jalan ke jalan kebenaran itu beberapa orang. La yu'rafuna, mereka tidak dikenal. Wa la tudra maqasiduhum, tidak diketahui akan maksud mereka. Fahum ala mahalin yamsuna kusadu, maka mereka itu atas berlahan mereka berjalan. Mereka berjalan kepada tujuannya. Wannasu fi ghaflatin, sedangkan manusia dalam kelalaian. Amma yuradu bihim, dari sesuatu yang dikehendaki mereka. Fajudluhum ansabil aki rukadu, maka sebagian besar daripada jalan kebenaran rukadu, mereka tidur. Jadi sebagian besar mereka tidur dari jalan kebenaran. Ya. Jadi jalan itu macam-macam. Jalan menuju kebenaran itu tersendiri. Ya, orang yang jalan menuju jalan kebenaran, ya. Ya. Beberapa orang aja, enggak banyak. Mereka enggak dikenal. Tidak diketahui maksud tujuan mereka. Ya. Mereka jalan berlahan menuju kepada tempat tujuannya. Jadi orang-orang yang benar itu berjalan menuju pada jalannya. Sedangkan manusia dalam kelalaian. Kebanyakan mereka manusia dari jalan kebenaran tidur. Iya, coba lihat. Orang mana banyakan yang benar apa yang jelek? Banyakan yang benar apa banyakan yang jelek? Banyakan yang jelek. Iya, banyakan yang jelek. Daripada yang benar. Nah, kita mudah-mudahan kita minta sama Allah supaya kita termasuk orang yang sedikit. Iya, yaitu orang yang benar. Orang-orang pada jalan kusono kemari, kusono kemari, kita ngaji, kita ibadah. Orang-orang pada piknik, orang-orang pada bertamasya, kita ngaji, kita ibadah. Masya Allah. Kalau orang yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan akhirat, ngaji itu bisa lebih nikmat daripada kita bertamasya, daripada kita jalan-jalan. Kenapa? Karena kita ngaji duduk seperti ini, kita sedang duduk di taman surga. Fartau, disuruh mampir kemana? Ke taman surga, riyadul jannah, nikmat. Hmm.
Nikmat mengaji, nikmatnya. Wa alal jumlati, maka atas ya jumlahnya, keseluruhannya, garis besarnya, katakan kesimpulannya, fala yamilu aksarul khalqi illa ilal ashari wal awfaqi litiba'ihim. Maka fala yamilu, maka tidak cenderung aksarul khalqi oleh kebanyakan makhluk, illa, kecuali cenderungnya kebanyakan makhluk, ilal ashari, kepada yang lebih mudah, kepada yang lebih mudah. Jadi kebanyakan makhluk itu cenderungnya kepada yang lebih mudah, wal awfaqi litiba'im, dan yang lebih sesuai kepada tabiat mereka. Carinya yang mudah-mudah aja, yang gampang-gampang aja, yang sesuai sama tabiat kita. Saya dulu ngaji, ya. Saya dulu ngaji di sini, ya, ke Manjeruk sama di Rawabuaya. Masya Allah, luar biasa. Kalau di sini kan ngajinya enak aja, dengerin, ya. Dengerin aja, dengerin. Gampang aja kita. Sekali baca pun yang mudah. Tapi ngaji di Rawabuaya, masya Allah, itu baca kita sendiri, ditanyain i'rabnya seperti yang kita di sini. Ya, ini kita terapin nih, seperti di Rawabuaya, dan dikombinasi sama yang sekarang ini, ya. Itu di hati, karena di sini mudah, di sana susah. Ada bisikan, berhenti aja lah yang susah. Susah banget ngaji, yang gampang-gampang aja. Itu bisikan setan kayak begitu tuh. Bisikan setan maunya yang gampang-gampang aja. Kayaknya tuh bener gitu. Padahal salah. Alhamdulillah ada lagi bisikan yang lain, bisikin kalau ente berhenti di sana, ente enggak pinter-pinter. Kalau ente berhenti yang sana, ente enggak pinter-pinter, bodoh terus. Bisa yang gampang-gampang doang gitu. Alhamdulillah saya enggak jadi berhenti tuh. Yang di Rawabuaya terus aja ngaji. Alhamdulillah Allah kasih. Masya Allah. Itu setan itu. Bisikin kita. Setan bisikin kita bagaimana supaya kita bisa hancur sehancur-hancurnya. Hancur sehancur-hancurnya. Kalau kita lengah, setan enggak pernah lengah. Kalau kita tidur, setan enggak tidur. Kita capek, setan enggak capek. Kita berhenti ngasuh dulu, setan enggak pernah berhenti, enggak pernah ngasuh terus. Sampai kita binasa baru dia. Alhamdulillah. Terusnya. Jadi jangan sampai kalah kita sama setan. Fa innal haqqo murrun, karena sesungguhnya kebenaran itu pahit. Iya, kalau benar itu pahit. Wal uquf 'alaihi sa'mun, berdiri di atas kebenaran itu sulit. Wa idrakahu syadidun, dan mendapati kebenaran itu ya sangat berat. Wa tariquhu mustaw'irun, jalan kebenaran itu sukar, sukar. Jalan kebenaran itu sukar. Harus sabar. Wa nasiyama ma'rifatu sifatil qalbi, dan tidak boleh tidak mesti mengetahui sifat-sifat hati. Kita mesti tahu sifat-sifat hati. Wa tathhirihi anil akhlaqil mazmumati, dan mensucikannya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Mesti tahu itu. Bagaimana caranya? Fa inna dhalika naz'un lirruhi 'ala dawami, maka sesungguhnya demikian itu dapat mencabut bagi ruh atas senantiasa. Wa sahibuhu yunazzalu manzilata syaribid dawai, dan sahibnya yang punya hati itu ditempatkan dia di tempat orang yang minum obat, seperti orang yang minum obat. Yasbiru, dia sabar, 'ala mararati, atas pahitnya obat. Orang kalau minum obat ya sabar, pahit.
Ya, obat pahit, tapi habis minum obat apa yang terjadi? Sehat. Roja asyifa'i, ya, karena ada harapan sembuh. Wa yunazzalu manzilatan man ja'ala muddatal umri sawmahu, dan ditempatkan dia di tempat orang yang menjadikan masa umurnya puasanya. Fa huwa yuqasi syada'ida, maka dia itu yuqasi syada'ida. Ya, katakanlah kita artin yuqasi ini keras nih. Qasa yuqasi, bersih keras. Ya, bersih keras menghadapi kesulitan. Ini orang kalau pengen menuju kebenaran begitu, bersih keras menghadapi kesulitan, sabar. Orang katain, orang jelek-jelekin, orang fitnah, sabar. Kalau kebenaran begitu, sabar. Liyakuna, ya, fitruhu indal mauti, supaya adalah bukanya ketika mati. Supaya bukanya ketika mati dapat kebahagiaan. Ya, ahli surga ketika mati senang, dikasih lihat tuh tempatnya di surga, dikasih lihat tempatnya yang mulia. Wa mata taksuru raghbatu fi misli hadza tariqi, kapan banyaknya gemar pada seperti jalan ini, kapan? Walidzalika, dan oleh karena itu qila, dikatakan, innahu sesungguhnya kana ada fil Basrati, di Basrah, mi'atun wa isruna mutakaliman, di Basrah ada 120 pembicara, fil wa'zi, di dalam menasihati, ada penceramah, ya, seorang bicara, ya, dalam menasihati. Wa tazkiri, dan mengingatkan. Walam takun, namun tidak ada man yatakallamu fi ilmil yaqini, enggak ada yang bicara tentang masalah keyakinan. Jadi ada penceramah sampai 120 penceramah, tapi enggak ada yang bicara tentang ilmu yakin. Wa ahwalil qulubi, dan enggak ada yang bicara tentang keadaan-keadaan hati. Wa sifatil batini, dan enggak ada yang bicara tentang sifat-sifat batin. Illa salah satun, kecuali hanya tiga saja. Beliau adalah Sa'lun At-Tustariyu, wa Subaihiyu, dan Subaihi, wa Abdurrahim, dan Abdurrahim. Tiga doang kata beliau. Kata Imam Ghazali, cuma tiga doang yang bicara tentang hati. Penceramah hati cuma tiga doang. Coba kita di sini ada enggak yang penceramah tentang hati? Penceramah yang hati, Agim, ya. Nah, sekarang udah redup, ya. Yang bicara tentang hati penceramah, Agim, ya. Cuma udah meredup. Yang lain sekarang mau berantem dulu. Masya Allah. Guru saya dulu Kiai Syafi'i Hazami, beliau senang banget sama Agim. Man, ada aja ujian itu, ya. Jadi redup. Wa kana yajlisu ila ulaikal khalqul katsirul ladzi la yuhsa, dan adalah duduk kepada mereka oleh makhluk yang banyak yang enggak kehitung, la yuhsa. Wa ilaha ula'i, dan kepada mereka ada dunia sirun, ada bilangan yang sedikit, qallama, sedikit sekali, yujawizul asrata, yang mencapai 10 orang. Masya Allah. Li'annan nafisal aziza, ya, jadi kepada yang kayak begini ini sedikit yang datang, enggak sampai 10 orang, ya, yang bicaranya yang kayak begini, ya, yang bicara kepada yang hati yang datang cuma dikit, enggak sampai 10 orang.
cuma dikit yang datang, yang bicara, yang pembicaranya tentang hati. Kenapa? Li'anna nafisa, li'anna nafisa, satu-satu. Li'anna nafisa al-azizah, karena bahwa yang bernilai, yang mulia, la yasluhu, tidaklah layak, ya illa li ahli khususi, kecuali ahli khusus. Makanya dikit. Ya. Lihat kalau yang khusus banyak dikit. Dikit yang khusus. Jadi kita kalau dikit orangnya enggak usah sedih gitu ya. Ahli khusus. Wama yubzalu lil umumi fa amru qaribun, dan sesuatu dan apa-apa yang diberikan kepada yang umum maka perkaranya itu dekat, artinya mudah ya. Kalau yang khusus susah dikit ya. Jadi kita sabar ngaji, kita sabar berjalan kebenaran, sabar. Yang penting kita udah benar, enggak nipu orang, enggak korupsi ya, enggak berbuat jahat ini ya. Sabar aja, entar juga sampai. Nah, kecuali kita berbuat jahat, kita korupsi, kita ambil ini, kita jahat ini, nah, itu, ya, andai kata lama, istidraj. Ya, kalau lama gitu, oh, terus berjalan terus istidraj. Padahal mencuri, padahal merampok, tapi kaya terus, nah, itu istidraj tuh. Ya. Nah, ada juga yang langsung dihancurkan, ada juga yang begitu. Nah, kita kalau kita benar terus aja sabar, 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 sabar. Nah, nanti insya Allah dikatakan di sini tadi, ya liyakuna fitruhu indal mauti, supaya adalah bukanya ketika mati. Insya Allah. Nah, orang kalau buka puasa gimana? Kan enak. Ya, alhamdulillah udah makan, senang tuh, enak. Lega, sampai juga puasa kuat. Nah, sama dengan kita hidup, ketika udah mati, insya Allah kita berjuang susah payah, kita pegang kebenaran, kita enggak pernah melakukan kejahatan, enggak mau kita berbuat maksiat. Nah, sampai kita umur sampai, alhamdulillah kita bisa pegang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin.